Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menegaskan pihaknya mempersilahkan warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kurang mampu maupun tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri yang sesuai standar untuk menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Namun warga itu harus menyiapkan sejumlah syarat seperti surat rujukan yang berlaku. Selalu berkoordinasi termasuk kita juga selain di sini, tentunya yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan DKI juga disiapkan, baik itu mungkin hotel, baik itu mungkin tempat-tempat lain seperti yang waktu itu kita diskusi adalah barangkali diklat yang ada tempat penginapan dan seterusnya bisa disiapkan untuk isolasi mandiri. Dan isolasi mandiri di Wisma Atlet ini tentunya kan memang betul-betul orang yang tidak mampu atau tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri yang sesuai yang ditentukan, maka dengan rekomendasi dari Kepala Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan, mereka dikirim ke Wisma Atlet ini. Bagaimana SOP-nya pasien masuk ke Tower 4, flat isolasi mandiri Kemayoran ini? Pasien yang dinyatakan confirm positif tentunya. Hasil rapid reaktif kita tidak terima, tetapi hasil swab sudah positif, kemudian melapor ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas atau fasilitas kesehatan yang lain terdekat, kemudian akan dilakukan pemeriksaan awal oleh puskesmas tentunya, yang dilakukan screening, nah, jadi mana yang bisa masuk ke tower 4, mana yang bisa masuk tower 6, karena tower 6 adalah orang yang pasien dengan konfirm positif dan bergejala ringan sampai sedang. Sedangkan yang masuk ke tower 4 ini adalah pasien yang murni, tidak ada gejala, tidak ada penyakit penyerta atau komorbid. Jadi itu yang kita terima di sini, self-healing, pasien bisa mandiri. Jangan salah nanti pasien yang sudah tua sekali bawa kursi roda dibawa ke sini. Jangan salah, karena kemarin kejadian ada yang mengirim seperti itu. Kita harus pahami bahwa di sini adalah isolasi mandiri. Kata-kata mandiri di sini artinya pasien bisa melakukan kegiatan dengan dirinya sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, jalan sendiri.